Budidaya sapi potong di Kabupaten Pamekasan dirasa belum menguntungkan. Mayoritas peternak menerapkan sistem pemeliharaan secara tradisional sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Permasalahan pada peternak tradisional adalah produktivitas ternak yang rendah, salah satunya ditunjukkan oleh jarak kelahiran yang panjang. Angka kelahiran rendah selama masa produktif adalah kerugian besar yang tidak disadari peternak. Padahal, jika dalam kondisi yang sehat dan dipelihara dengan pola pemeliharaan yang baik, ternak sapi mempunyai potensi untuk melahirkan anak tiap tahun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan memiliki program unggulan yaitu Intan Satu Saka, inseminasi buatan 1 tahun 1 kelahiran yang berkelanjutan dari tahun 2008. Inovasi Intan Satu Saka bertujuan untuk memperpendek jarak kelahiran sehingga sapi betina mampu melahirkan anak setiap tahun. Dengan motto 159 Excellent, satu ekor sapi betina bisa berkembang menjadi 9 ekor dalam 5 tahun. Bersama inovasi ini, kita harapkan populasi ternak sapi dapat berkembang lebih cepat sehingga kita bisa mendukung upaya pemerintah untuk swasembada daging. Implementasi program Intan Satu Saka dilakukan dengan cara pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat peternak, serta mengoptimalkan pelayanan inseminasi buatan. Peningkatan angka akseptor Intan Satu Saka setiap tahunnya berdampak positif pada angka kelahiran di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 sebanyak 21.504 ekor. Ken ngobu makan, nika abu sampai abu sepuluh kan lek sebelusnya sekat ilimkan dua. Iki bu sendiri ada icuan. Angkui biayaan anak sekolah, membujuk Roma, hidup harus sebenarnya nak. Untuk kan ya gula norok program Intan Satu Saka.